Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Boy, anak jalanan meninggal dunia. Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasannya, luangkan waktu Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan berita terupdate dari channel ini. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak videonya sampai habis. Dan tak lupa kami ucapkan selamat datang kembali bagi penonton setia Top News Channel. Semoga kita semua selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Berita ini admin kutip melalui artikel kapanlagi.com. Keputusan Stephen William untuk cabut dari sinetron Anak Jalanan cukup mengejutkan publik. Bagaimana tidak? Berkat perannya sebagai Boy dalam sinetron tersebut, namanya jadi bersinar sepanjang tahun 2016. Seperti yang diketahui, Stephen pamit pada fans Anak Jalanan lewat sebuah postingan video yang berisi cuplikan foto-fotonya bersama para pemeran lainnya. Kala itu, suami dari Celine Evangelista ini tak menyebutkan alasan kenapa dirinya tiba-tiba mundur dari perannya. Bahkan hingga saat ini, dirinya masih belum juga memberi pernyataan resmi terkait kepergiannya. Nah, karena keputusannya tersebut, maka sutradara dari Anak Jalanan harus memutar otak untuk memikirkan bagaimana mengaplikasikan kepergian Boy dalam cerita sinetronnya itu. Salah satu rekan akting Stephen, yakni Kathy Indra, sebelumnya memberi bocoran jika pemeran Boy tak akan tergantikan oleh siapapun juga. Dan benar saja, ternyata pada akhirnya sang sutradara memutuskan untuk mematikan karakter Boy. Salah satu pemeran Anak Jalanan lain, Gerald Yohannes, baru-baru ini mengunggah sebuah video tentang kematian Boy yang terjadi karena sebuah kecelakaan di jalan. "Boy, jangan tinggalin kita semua, Boy," tulis Gerald singkat sambil memberi emotikon menangis. Postingan Gerald tersebut tentu saja membuat para fans galau bukan main. Bahkan, gara-gara adegan ini sinetron Anak Jalanan terancam mengalami penurunan rating. Karena mayoritas fan Anak Jalanan memang adalah penggemar dari Stephen. "Bubarin aja filmnya, masak peran utamanya mati, gak seru banget," tulis seorang netizen. "Pasti ceritanya gak bakal seru lagi. Yang bikin hidup itu ada Boy sama Reva, jadi males nontonnya," sambung user lain. Jadi hanya ini saja yang bisa admin sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.